Dijuluki Trazirit Surabaya, ternyata inilah sosok Melvin Tenggara yang sebenarnya, dikenal dengan gaya hidup mewah dan memiliki seperti sumber uang yang tiada henti. Ternyata sosok Melvin Tenggara ini adalah sosok yang tidak mengedepankan gengsi apabila urusan dengan makanan. Dikutip dari website surya.co.id, Melvin Tenggara pernah kepergok kamera makan bakso di pinggir jalan dan naik becak saat di jalan raya. Meski bergelimang harta dengan gaya kelas tinggi, nampaknya sosok Melvin Tenggara ini memang rendah hati dan suka membantu siapapun yang ia kenal dengan sungguh-sungguh. Dan jujur kalau dirinya lebih suka makan makanan di Indonesia. Seperti soto rawon dan rujak yang merupakan ciri khas masakan Indonesia. Bahkan dalam komentar postingan Instagramnya, salah satu fans bertanya kepada Melvin apakah dia benar-benar memberikan mobil Lamborghini kepada Natasha Wilona saat vlog kemarin. Melvin pun dengan santai menjawab kalau dirinya lebih susah mencari teman yang baik seperti Natasha Wilona dibandingkan dengan mencari sebuah Lamborghini. Wah, ternyata Melvin Tenggara 11-12 dengan Natasha Wilona yang dikenal juga dengan sosok rendah hatinya dan sifat sederhananya. Bahkan mobil Lamborghini pun dianggap mobil mainan oleh Melvin Tenggara. Belum jadi pacar aja, udah dikasih mobil mewah kayak gitu? Gimana nanti kalau beneran Natasha Wilona jadi pacarnya Melvin ya?